berita yang berhasil kami rangkum mengenai keputusan pemerintah dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi. Pengesahan yang tiba-tiba dilakukan membuat serikat buruh dan mahasiswa melakukan demo besar-besaran di berbagai kota. Terhitung aksi demo kembali digelar oleh buruh dan mahasiswa pada Senin, 12 Oktober 2020. Aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri sudah berlangsung selama berhari-hari, dari mulai tanggal 6 sampai 8 Oktober terus dimulai. Bahkan gelombang unjuk rasa tak pernah padam di berbagai daerah dan kota besar di Indonesia. Beberapa kota besar yang melakukan demo besar-besaran antara lain DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Ambon, dan masih banyak lagi. Bahkan demo di Semarang dapat tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku paham aspirasi rakyat. Meski begitu, ia belum bisa bertindak mengingat draft final dari RUU Cipta Kerja masih belum didapatkan. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Suci Lestari, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.